wilayah administratif Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang melaksanakan kerja bakti massal membersihkan sampah dan lumpur sungai dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Minggu pagi kemarin tampak terlihat aktivitas warga di sejumlah titik yang sedang melaksanakan kerja bakti, yakni membersihkan sampah dan lumpur yang terdapat di sungai wilayah setempat. Tidak hanya warga yang tinggal di Kelurahan Purwantoro saja, kegiatan tersebut juga melibatkan dari unsur TNI, Polri, Dinas Pekerja Umum, dan Penataan Ruang Kota Malang, serta Lenhamas, dan lain-lain. Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Tradisi kegotong-royongan tampak begitu melekat dan terjaga dengan baik. Sampah dan lumpur yang selama ini mengakibatkan pendangkalan sungai diangkat dan dibuang. Namun mengingat tingkat pendangkalan sungai sudah cukup parah, tak pelak kegiatan kerja bakti sedianya akan diagendakan melalui sejumlah tahapan. Kendati pendangkalan sungai cukup parah, namun tetap diharapkan dapat tertangani dengan baik. Di mana hal tersebut akan diusahakan secara maksimal, sehingga keberadaan sungai dapat berfungsi normal, bahkan ke depan diharap fungsi sungai tidak hanya sebatas mengurai atau menampung air hujan agar tidak terdampak banjir saja, tetapi juga akan dikondisikan sebagai sarana untuk kesejahteraan warga setempat. Satu perwujudan daripada konsep penanganan banjir partisipasi masyarakat. Ini yang sudah yang keempat saya ini. Pertama di DPA, kedua di Gubernur, ketiga di itu ya ini yang keempat. Jadi kita nggak bisa antara pemerintah kemudian dengan masyarakat itu sama dengan sosial sama dengan perguruan tinggi sama dengan CSR ini tidak bisa terpisah, harus menyatu. Kita nari banjir di mana sistemnya, kemudian di mana penanganannya, di mana yang tahu masyarakat, mana sumbernya, mana alirannya. Nah, setelah kita tangani sumbernya, permasalahannya barulah kita bisa nangani banjir. Melalui kegiatan ini diharap selain sebagai wadah silaturahmi sekaligus mengantisipasi terjadinya luapan air di saat musim penghujan. Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri Etalase edisi kali ini. Saksikan terus Etalase, sumber inspirasi dan informasi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada waktu dan jam yang sama. Kini saya Raisa dan kru Etalase yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.